Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel wisata kesayangan kita bersama 489 Vlogger. Mudah-mudahan teman-teman sahabat wisata dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilapangkan rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di suasana Pancoroba menjelang musim panas dari musim penghujan. Jadi pengambilan video bisa lebih jelas karena tidak lagi diselimuti kabut tebal dan hujan lebat seperti pada video-video sebelumnya. Kali ini kami akan merekomendasikan satu hotel dan kolam renang air panas alami yang ada di dalam kawasan objek wisata Guci yang sangat legendaris karena sudah berdiri dari tahun 1989, yang tentunya teman-teman sudah sering mendengar namanya, tapi bisa saja ada di antara teman-teman ada yang belum pernah ke sana. Letaknya tidak jauh dari pos retribusi objek wisata Guci, kira-kira 2,2 km atau bisa ditempuh sekitar 8 menit lamanya. Hotel Duta Wisata Guci. Inilah lokasi rekomendasi tempat mandi air panas dan menginap yang kali ini akan kami rekomendasikan ke teman-teman sahabat wisata semua. Teman-teman bisa menginap di sana atau hanya sekedar mandi di kolam air panasnya. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, share, dan komen supaya teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan informasi tempat wisata yang recommended yang ada di sekitar kita. Rute ini bisa diikuti bagi teman-teman yang memakai kendaraan roda 2 dan 4. Hanya saja bagi teman-teman yang hanya datang untuk sekedar mandi saja, kami akan memberikan rute khusus setelah rute ini, karena rute ini kami khususkan bagi yang ingin mandi dan menginap.
Bagi teman-teman yang hanya ingin mandi saja, silahkan akhiri rute kendaraan kalian di area parkir yang telah disediakan. Kemudian diteruskan dengan berjalan kaki yang akan kita pandu arahnya. Jarak kolam renang air panas yang akan kita tuju kurang lebih 300 meter dari area parkir ini. Cukup dengan membayar Rp30.000 saja pada hari Senin sampai Jumat dan Rp35.000 saja pada hari Sabtu dan Minggu, teman-teman bisa masuk ke dalam kolam renang air panas Duta Wisata Guci ini dan menikmati segala fasilitas yang ada. Begitu masuk, kita akan melihat pemandangan yang sangat indah, hamparan kolam air panas yang cukup luas, dikelilingi taman yang sangat asri, dan di sekitarnya tampak perbukitan yang sangat mempesona. Lingkungannya sangat bersih terawat dan airnya pun sangat panas karena terletak tidak jauh dari sumber air panas yang bersumber dari mata air belerang kaki Gunung Slamet. Bagi teman-teman yang dulu masa mudanya sering hobi traveling, pasti pernah mengunjungi kolam ini. Karena bisa dibilang kolam ini adalah kolam renang air panas pertama yang ada di objek wisata Guci. Dengan pemandangan yang sangat khas, karena hampir masih seperti dulu, belum ada perubahan yang berarti. Di sekelilingnya disediakan banyak tempat duduk untuk bisa kita manfaatkan sebagai area santai dan menikmati nikmatnya teh poci khas Guci.
Debit air panasnya pun sangat besar untuk mengisi satu kolam besar untuk orang dewasa, satu kolam untuk anak-anak, dan satu lagi kolam khusus untuk tamu istimewa. Inilah tampak kolam khusus apabila teman-teman ingin mandi di sini satu keluarga tanpa berbarengan dengan tamu yang lain. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan kamar bilas, toilet, kolam rendam, dan ruangan khusus santai keluarga yang terhubung langsung dengan kafe yang ada di sebelahnya.
Di atasnya ada kafe yang menghadap ke kolam tadi sehingga sangat memudahkan kita untuk memesan aneka makanan dan minuman dengan harga yang masih sangat terjangkau. Di bawah kafe tadi terdapat taman dengan aneka bunga dan tanaman untuk memanjakan para wisatawan.
Untuk melengkapi momen liburan kalian, teman-teman sahabat wisata, di bawahnya disediakan hotel dengan berbagai macam tipe dan fasilitas. Suasananya kelihatan sangat alami dengan deretan bangunan hotel yang lama, dilengkapi dengan area parkir yang luas yang ada di sekitarnya. Ada banyak tipe kamar yang disediakan di Hotel Duta Wisata Guci ini, di antaranya ada tipe standar, tipe deluxe, tipe superior, tipe moderat, tipe family, dan tipe eksekutif, dengan fasilitas yang tentunya bermacam-macam. Dikelilingi dengan pemandangan alam yang sangat indah, saya jamin teman-teman bisa menikmati suasana pegunungan yang masih asri di lereng Gunung Slamet.
Bagi teman-teman yang membutuhkan tempat menginap dan pemandian air panas di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, silahkan datang saja ke Hotel Duta Wisata Guci ini, yang kami rekomendasikan untuk teman-teman sahabat wisata dimanapun Anda berada. Demikian ulasan singkat tentang tempat wisata yang kami rekomendasikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami cukup sekian dulu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.